Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Bada'i'ul Masalik fi tawdihi Alfiyat Ibn Malik Faslun Al-Mausul, pasal tentang isim mausul. Baik, kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Mausulul asma'il ladzil unthallati wal ya idza ma thunniya la tuthbiti wal ya idza ma thunniya la tuthbiti bal matalihi awlihi al alama bal matalihi awlihi al alama wa nunu in tushdat fala malama wa nunu min daini wa taini syuddida wa nunu min daini wa taini syuddida aydan wa ta'widun bidhaka kusida aydan wa ta'widun bidhaka kusida jam'ul ladhil ula ladhina mutlaqa jam'ul ladhil ula ladhina mutlaqa wa ba'duhum bilwawi af'an nataqa billati walla illati qad jumi'a billati walla illati qad jumi'a walla iqal ladina nazran waqa'a walla iqal ladina nazran waqa'a wa man wa ma wa al tusawi ma dhukir wa hakadha du'inda tayyin suhir وقلت أيضا لديهم ذات وموضع التي أتدوات ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام wa kulluha yalzamu ba'da husila ala dhamirin la'iqin mustamila wa jumlatun aw shibuhal ladhi husil bihi kaman indil ladhi banuhu kufil wasifatun sharihatun silatu al wasifatun sharihatun silatu al wa qawluha bi mu'rabil af'ali qal wa qawluha bi mu'rabil af'ali qal ayun kama wa u'ribat ma lam tudaf ayun kama wa u'ribat ma lam tudaf wa sadr wasliha dhamirun in hadaf wa ba'duhum a'raba mutlaqan wa fi dal hadfi ayyan ghayru ayyin yaqtafi iyustatol wasun wa illam yustatol
fal hadfu nazun wa abau ay yuhtazal in salu khal baqi li waslin mukmili wal hadfu indahum kathirun munjali fi aidin mutasirin inin tasab fi fi'lin awas fin taman narju yahab kadaka khatfu ma bi wasfin khufidha ka anta qabin ba'da amrin min qaba kadal ladhi ju'a bimal mawsuli ja' kamurra bil ladhi marartu fahuwa bar. Nah, pembahasan tentang al-mausul fihi masail. Al-mas'alatul ula al-mausul fin nahwi dha'bani harfiyun wasmiyun, alat untuk menyambung atau al-mausul dalam ilmu nahwu ada dua macam, ada yang berbentuk huruf, ada yang berbentuk isim. Jadi huruf mausul dan isim mausul. Fal harfiyu kullu harfin uwila ma'asilatihi bimasdarin sarihin. Huruf mausul ialah setiap huruf yang ditakwilkan bersama silahnya dengan masdar sarih. Jadi huruf dan silahnya bisa ditakwil dengan masdar sharih. Wa huwa anna wa an wa ma wa kai wa law. Huruf mausul itu meliputi anna, an, ma, kai dan law. Ini silah sesudahnya bisa ditakwil dengan masdar sharih. Nahu qawli ta'ala, seperti dalam contoh firman Allah ta'ala, awalam yakfihim anna anzalna. Anna anzalna, jadi anna huruf mausul, anzalna silahnya bisa ditakwil dengan masdar sharihnya. Wa taqdir inzaluna, jadi anzala masdarnya ialah inzal. Wa anta sumu khairul lakum, an dan silahnya yakni tasumu bisa ditakwil dengan masdar sharih. Wa taqdir siyamukum, ya, karena soma yasumu masdarnya siyam. Bima nasu yaumal hisabi, ini ma dan silahnya yaitu nasu bisa ditakwil dengan masdar sharih. Wa taqdir binis yanihim, ya, nasya masdarnya nisyan. Likai la yakuna alal mu'minina kharaj, kai dan silahnya itu la yakun bisa ditakwil dengan masdar sharih. Wa taqdir li adamil kauni, karena ya kuno masdarnya ialah kaunan, la diwakili dengan lafaz adam li adamil kaun. Ya waddu ahaduhum law yu'ammar,
lauk dan silah sesudahnya bisa ditakdir dengan master sorry wa takdir at-ta'mir ala ambar master jala ta'mir wa zada ba'dun nuhati billadi. Sebagian ahli nahwu menambahkan huruf mausul itu adalah alladhi wawwa da'if. Pendapat ini lemah. Wassahih annahu mausulun ismiyun. Yang benar alladhi termasuk isim mausul, bukan huruf mausul. Nah, jadi huruf mausul itu adalah anna, an, ma, kai, dan lau. Mereka bersama dengan silahnya bisa ditakdirkan dengan masdar shorih dari fi'il tersebut. Kemudian sebagian ahli nahwu berpendapat alladhi termasuk huruf mausul. Pendapat ini lemah. Yang benar alladhi termasuk isim mausul. Wal ismi dharbani nasun wa mustar. Adapun isim mausul ada dua macam, ada yang nas, ada yang mustar. Baik, ini yang kita bahas lebih lanjut, yaitu al ismul mausul. Adapun huruf mausul tidak dibahas lagi setelah tadi, hanya untuk menambahkan keterangan bahwa mausul dalam ilmu nahwu ada dua, ada yang berupa huruf, ada yang berupa isim. Ya. Nah. Al-mas'alatu atsaniyah, al-ismul mausul huwa ma yadullu ala muayyanin biwasitati silatin ba'dahu. Isim mausul adalah isim yang menunjukkan sesuatu tertentu dengan perantara silah sesudahnya. Jadi isim mausul termasuk bagian dari isim ma'rifah. Adapun tanda kema'rifatannya ialah dijelaskan oleh silah setelahnya. Silah setelahnya itulah yang menyebabkan isim mausul itu menunjukkan sesuatu tertentu dan termasuk isim ma'rifah. Al-mas'alatu ats-tsalitsah, al-ismul mausul an-nas yusamma aidan al-mausula al-khas. Isim mausul nas disebut juga dengan isim mausul khas. Wa huwa alladhi yufradu wa yuthanna wa yujma'u wa yudhakkar wa yu'annadhu hasaba muqtadal kalam. Isim mausul nas atau isim mausul khas ialah isim mausul yang dimufradkan, dimuthanakan, dijamakkan, dimudzakarkan, dimu'annathkan sesuai dengan kebutuhan kalam. Maksudnya kalau kalam membutuhkan isim mausul yang mufrad, maka isim mausul nas tampil dalam bentuk mufrad. Kalau dalam kalam itu dibutuhkan yang musanna, dia tampil dalam bentuk musanna. Kalau yang dibutuhkan bentuk jamak, dia tampil dalam bentuk jamak. Kalau yang dibutuhkan oleh kalam bentuk mudzakkar, dia tampil dalam bentuk mudzakkar. Kalau yang dibutuhkan dalam kalam berbentuk mu'annath, dia juga tampil dalam bentuk mu'annath. Jadi masing-masing ada lafadznya sendiri-sendiri, tidak satu untuk bersama, tapi sendiri-sendiri. Mufrad ada lafadznya sendiri, musanna ada lafadznya sendiri, jamak ada lafadznya sendiri, mudzakkar, mu'annas ada lafadznya sendiri-sendiri. Namanya isim mausul nas atau khos. Wa alfadhuhu ma yali, lafad-lafadnya sebagai berikut. Al-awwal alladhi lil mufrad al mudzakkar aqilan aw ghairahu. Alladhi
untuk mufakatata baik yang berangkat ataupun selainnya. Nahuqan ta'ala alhamdulillahilladzi shadaqana wa'ada. Nah, hada yaumukum alladzi kuntum tu'adun. Asani alladzani af'an wal ladaini nasban wa jarran bil mutanna al mudzakkar. Yang kedua alladzani untuk afa, alladzaini untuk nasab dan jar untuk mutanna mudzakkar. Nahu yufrihu alladzani ijtaidani ra'aitul ladaini ijtaidani maratu bil ladaini ijtaidani. Tanbih, catatan penting. Al aslu fil ladaini alladayani bi isqatil ya. Asal muasal alladani adalah alladayani dengan membuang ya-nya. Wa yajuzu tasdidun nuni iwagon anil ya al-mahdufa. Maka boleh nunnya ditasdid sebagai ganti dari ya yang dibuang tersebut. Fatakulu alladani. Kalau ditanya nun yang ditasdid itu menunjukkan apa? Menunjukkan ganti dari ya yang dibuang. Kan asalnya ialah alladayani. Waqad qira, dan lafaz ini juga digunakan oleh sebagian ahli qiraah dalam membaca firman Allah taala. Alladani yaqdianiha minkum. Nah, tasdid. Alladani yaqdianiha minkum. Enggak tasdid. Asalis lafaz isim usul nas atau khos yang ketiga. Alladzina jam'il mudzakkari mutlaqan ay raf'an wa nasban wa jar'an. Alladzina digunakan untuk jamak mudzakkar secara mutlak, yakni ketika rafa', nasab dan jar semuanya pakai alladzina. Nahu ja'ani alladzina akramu zaidan ra'aitu alladzina akramu zaidan marartu billadzina akramu zaidan. Baik rafa' pakai alladzina, nasab juga alladzina, jar juga alladzina. Waqad yuqalu bil wawi raf'an wawa lughatu hudail au uqail. Takulu ja'ani alladzuna akramu zaidan. Kadang-kadang ketika rafa' pakai wawu, ini merupakan bahasa Qabilah Hudail atau Uqail. Ketika rafa' saja ya, engkau katakan ja'ani alladzuna akramu zaidan. Tanbih, catatan penting. Alladzina khasun bil mudzakkar al-aqil. Lafaz alladzina khusus untuk mudzakkar yang berakal. Yang tidak berakal enggak boleh pakai alladzina ya. Biasanya pakai mu'annas. Nah, Arabi isim mausul khas atau nas yang keempat, lafaznya ialah allati lil mufrad al mu'annas aqilatan awwayaha, untuk mufrad mu'annas yang berakal atau selain yang berakal. Nahu qawli ta'ala qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Ini lil akhir. Ma wallahu an qiblatihi allati kanu 'alaiha. Ini di lil akhir. Al-khamis allatani raf'an wallataini nasban wa jar'an lil mutanna al-mu'annas.
lafaz yang kelima ialah allatani ketika rafa, allataini ketika nasab dan ja untuk mutanna muannas. Nahu tufrihu allatani tajtahidani, ra'aitu allataini tajtahidani, marku billataini tajtahidani. Tanbih, catatan penting, allatani aslu allatayani fi isfatil ya. Allatani asalnya adalah allatayani dengan membuang ya-nya. Wa yajuzu tasdidun nun iwawan alif ya al-mahdufa fatakulu allatani, sehingga nunnya boleh ditasdid sebagai ganti dari ya yang kedua. Kau katakan allatan. As-sadis, lafadz yang keenam, allati wallawati wallai licam ilmu annahi mutlaqan ay af'an wa nasban wa jar'an. Allati allawati allai ini untuk jamak muannas secara mutlak, yakni ketika rafa, nasab dan jar pakai itu semua. Wa yajuzu hadful ya'i fatakul allati wallawati wallai, boleh ya'nya engkau buang, engkau katakan allati tanpa ya, allawati tanpa ya, allai tanpa ya, tak masalah. Nafu tuflihu allawa allati awillawati awillai. Nah, istahidna ra'aitullati awillawati awillai istahidna maratu billati awillawati awillai istahidna. Nah, as-sabit al-ula dicapil mudakari wal mu'annati mutlaqan ay akilan kana aw ghairaha raf'an wa nasban wa jar'an. Lafaz yang ketujuh ialah lafaz al-ula, ini untuk jamak mudakar dan jamak mu'annas secara mutlak. Ini bisa dipakai untuk mudakar dan mu'annas al-ula, baik yang berakal atau tidak, baik ketika rafa', nasab maupun jar'. Nahu yufrihul ula yajtahiduna, tufrihu al ula yajtahidna, ra'aitul ula yajtahiduna au yajtahidna, maratu bil ula yajtahiduna au yajtahidna. Nah, jadi lafaz-lafaz yang disebutkan tadi adalah lafaznya isim mausul, khas atau nas. Naam. Al-mas'alatu al-rabi'ah al-mausul al-mustarab walladhi yakunu bilahdin wahidin lil-jami'. Disebut isim mausul mustarab karena satu lafad dipakai untuk bersama. Faistariku fiyal mufrad wal-muthanna wal-jam'u wal-mudakar wal-mu'annad, sehingga bisa dipakai untuk mufrad, mutanna, jamak, mudakar dan mu'annas di satu lafad untuk barengan, ya, untuk bersama. Bisa dipakai untuk mufrad, bisa untuk mutanna, bisa untuk jamak, bisa untuk mudakar, bisa untuk mu'annas. Namanya isim mausul mustarab. Wa alfadu sittatun, lafadnya ada enam, man, wa ma, wa ayun, wa al, wa du, wa da. Man, ma, ayun, al, duda. Ini adalah lafaz-lafaz isim mausul mustarab. Baik, al-mas'alatu al-khamisah. Man takunu lil akil wa ghairihi fi thalathi masail. Man, hukum asalnya dipakai untuk yang berakal.
wa ghairihi bisa untuk yang tidak berakar fi dzalati masail. Di tiga permasalahan. Di tiga permasalahan ini mannya di ghair akil ya. Jadi hukum asalnya man itu untuk yang lil akil. Ada tiga permasalahan man dipakai untuk li ghairil akil. Famitsalul awal. Qaulu ta'ala, contoh yang pertama yakni yang lil akil ialah firman Allah Subhanahu wa taala, wa man indahu ilmul kitab. Nah, wa mitsalu tsani fi tsalatsi masail. Adapun contoh yang kedua untuk lil ghairil akil di tiga permasalahan. Al-awwal ayyun zala ghairul aqili manzilatal aqil. Man yang menunjukkan ghairul aqil, maaf, disamakan dengan lil akil, maksudnya disebut secara bersamaan dengan yang lil akil, sehingga man tadi walaupun di ghairul akil enggak masalah karena disejajarkan dengan man yang lil akil yang ada bersamanya. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, wa man adallu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Wa man adallu, dan siapakah yang lebih sesat, mimma yad'u min dunillah, daripada orang yang menyembah selain Allah, man la yastajibu lahu, sesuatu yang tidak bisa mengabulkan permintaannya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Di sini man la yastajibu lahu adalah berhala-berhala yang mereka sembah. Ya. Pakai man. Padahal man hukum asalnya lil akil, ya kan? Tapi di sini berhala-berhala disebut dengan lafaz man. Maka man di sini li ghairil akil. Karena disejajarkan dengan yang lil akil oleh mereka-mereka yang menyembahnya, ya, di patung-patung itu disamakan, disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka walaupun di ghairil akil boleh pakai apa? Man. Asan ayan damija ghairul aqili ma'al aqili fi hukmin wahid. Kaqauli ta'ala, afama yakhluqu kamal la yakhluq. Yang kedua, sesuatu yang li ghairil akil dihukumi sama dengan yang lil akil. Seperti firman Allah ta'ala, afama yakhluqu kamal la yakhluqu. Apakah yang bisa menciptakan sama dengan yang tidak bisa menciptakan? Ma yakhluq lil akil, ma la yakhluq li ghairil akil, ya. Di man la yakhluq ini dihukumi sama dengan ma yakhluq yang lil akil. Jadi digabung dalam hukum yang sama.
dalam sebuah pertanyaan. Jadi poin yang pertama tadi disejajarkan secara keyakinan, ya. Kalau ini digabungkan dalam hukum yang satu dalam sebuah pertanyaan, ya beda tipis 11-12. Wa qawli ta'ala alam tara annallaha yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Tidakkah engkau melihat bahwa sungguhnya sujud kepada Allah apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi. Man fis samawati, ini il akhir. Man fil ardi, ini gabung campur il akhir atau di ghoir akhir. Jadi kalau dalam sebuah pernyataan di situ tercakup padanya lil akil dan lil ghoir akil, maka boleh man yang asalnya lil akil dipakai untuk lil ghoir akil. Maksudnya yang melakukannya itu ada yang lil akil, ada yang lil ghoir akil. Berarti saat itu man bisa untuk lil ghoir akil. Kalau yang tadi yang poin pertama disejajarkan secara keyakinan dengan lil akil, sehingga man bisa dipakai di lil akil. Kalau yang ini adanya suatu perbuatan yang dilakukan bareng-bareng antara yang lil akil dan yang lil akil, maka man berarti bisa dipakai untuk lil akil, mewakili lil akil, mewakili lil akil. Namanya ayyan damija ghoirul akil ma'al akil fi hukmun wahid, itu adanya penggabungan antara ghoirul akil dan yang lil akil dalam satu hukum, satu perbuatan, satu permasalahan. Tertulis ayat tarina ghoirul akil bil akil fi umumin fasrid bi umumin fusila bi min ayat tarina ghoirul akili bil akili fi umumin fusila bi min, yang li ghoirul akil. Nah, disebutkan beriringan dalam sebuah pernyataan umum, tapi dipisahkan dengan lafaz min. Jadi ada hukum yang sifatnya umum, ada yang lil akil, ada yang lil ghoir akil, tapi dipisah dengan min, maka bisa yang di ghoir akil pakai apa yang man juga. Jadi ada perbedaan pada poin yang ketiga, yakni dirinci atau dipisah dengan min. Qauli ta'ala wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan setiap binatang yang melata dari air. Famin hum, di antara binatang itu mayamsi ala batni, ada yang berjalan di atas perutnya seperti ular atau yang semisalnya. Famin hum mayamsi ala rijlai, ada yang berjalan di atas dua kaki. Famin hum mayamsi ala arba', dan di antara mereka ada yang berjalan di atas empat kaki. Nah, ini dirinci pakai minhum, 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 ya. Minhum man, minhum man, minhum man, ya. Maka pakai man tak masalah karena ada pemisah atau rincian berupa min.
sehingga yang asalnya hanya untuk lil akil boleh main untuk lil akil. Kesimpulannya yang pertama, man itu hukum asalnya dipakai untuk yang lil akil, yang berakal. Yang kedua, man bisa digunakan untuk lil akil di tiga permasalahan. Permasalahan yang pertama ialah disejajarkan secara keyakinan dengan yang lil akil. Ya, secara keyakinan, bukan secara kenyataan, ya. Yang kedua, barang-barang antara yang lil akil sama yang lil ghoir akil dalam melakukan suatu hukum, ya, campur di sana ada yang lil akil, ada yang lil ghoir akil. Berarti man di situ mewakili lil akil dan lil ghoir akil, ya kan? Yang ketiga dipisah dengan lafadz min. Jadi rincian nah yang dipisah dengan lafadz min, maka man yang dimaksud bisa di ghairul akhir. Kan ada rincian pemisah dengan min. Baik, al mas'alatu as-sadisah. Ma takunu li ghoiril akil. Sebaliknya, ma hukum asalnya untuk li ghoiril akil. Waqad ustakmalu ma lil akil. Terkadang ma dipakai untuk yang lil akil. Idza qarana bil akil fi hukmin wahid. Au idza dalat, yang tak usah pakai alif, ala nau'in min sifati mayakil. Ma hukum asalnya untuk yang lil akil, tapi terkadang bisa dipakai untuk yang lil akil. Di antaranya tadi itu, barang-barang dengan yang lil akil dalam satu hukum. Ya. Atau menunjukkan salah satu sifat yang berakal. Bal awal nahu qawli ta'ala, yang pertama yakni bareng-bareng dalam melakukan suatu hukum dengan yang berakal. Nahu qawli ta'ala ma indakum yanfad. Apa saja yang ada pada kalian akan rusak, akan musnah. Nah, ma di sini baik manusia atau hewan atau benda-benda, semuanya rusak, semuanya akan berakhir, ya kan? Maka ma di sini dipakai barang-barang untuk yang lil akhir sama yang lil ghoiril akhir, sehingga ma di sini boleh mewakili di ghoiril akhir, karena barang-barang dengan yang diakhir dalam suatu hukum, hukumnya sama, sama-sama musnah, sama-sama rusak, ya. Wasan yang kedua, yakni memiliki salah satu sifat yang berakal. Nafuqul Taala sabbakalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tasbih kepada Allah. Apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi. Nah, jadi ma di sini di ghoiril akhir, ma di sini di akhir, karena memiliki sifat-sifat yang berakal, yaitu bertasbih. Nah, yang bertasbih itu biasanya yang berakal, ya. Nah, walaupun di situ ada juga yang tidak berakal yang bertasbih, itu benda-benda mati, benda-benda padat, semuanya bertasbih dengan cara masing-masing, baik yang di langit maupun yang di bumi.
Hanya saja ini ada salah satu sifatnya berakal sehingga mah bisa dipakai untuk lil akhir. Sifatnya ialah tertasbih yang biasa dilakukan yang berakal sehingga mah di sini lil akhir. Wa qawlihi ta'ala fankihu ma tawbalakum minan nisa. Maka nikahilah siapa yang kalian sukai dari wanita. Aik fankihu atau yibata minan nisa. Nikahilah yang baik-baik dari wanita. Menikah ya, ini sifat orang yang berakal. Kalau enggak mau nikah tanpa alasan yang syar'i, berarti kurang akalnya. Ya. Nah, ikan emak dipakai untuk sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang berakal, maka bisa diakhir. Ya. Menikahi wanita merupakan sifat orang yang berakal. Tapi kalau menikahi sesama jenis, berarti orangnya sinting, ya kan? Nah, maka bisa dipakai emak, karena sifat-sifatnya adalah sifat yang berakal. Menikahi wanita yang baik-baik itu merupakan salah satu sifat orang yang berakal, ya. Sehingga emak yang dipakai untuk menjelaskan seperti itu bisa dihubungi lil akhir. Paham penjelasannya ya? Oh iya. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab, insyaallah masail berikutnya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.